Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau abangku. Gimana kabarnya abang-abangku? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, tidak kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya ya abangku. Alhamdulillah abangku. Hari ini kita mau panen madu lagi abangku. Kita dapat satu sarang abangku. Ini perjalanan kita menuju sarang ini abangku. Mau kita eksekusi. Nah ini rekan kerja saya abangku. Blobang ini, jeblos tadi aku sini. Wah. Nampak sarangnya kan, hilang sarangnya. Sarangnya dia enggak enggak rendah, enggak tinggi ya bangku. Sedang-sedang saja. Tunggu lubangnya. Nah, ini pakisnya memang tinggi ya bangku. Napasnya ketinggalan di pakis-pakis. Wow. Jangan lupa ya bangku, mohon bantuan dan dukungannya bangku. Agar channel saya Bayu Samudra Madu dapat berkembang untuk kedepannya abangku, dan selalu mengudara, dan agar saya semangat untuk membuat konten-konten terbaru abangku dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya ya abangku. Ini dia abangku sarangnya abangku. Waduh, jeblos. Tunggu. Masih jeblos ini. Aduh. Aih. Aduh. Oh, mati tuh enggak? Enggak, hidup. Tenang aja. Lewat. Bismillah. Ini abangku sarangnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah. Jos gandos. Sarangnya bangku. Wah, ini dia ekornya. Wah. Wah. Ini nampak-nampaknya bersegel ini ya bangku. Mudah-mudahan bersegel lah bangku ya kantong madunya ya. Coba Mas, kita colek dulu kantong madunya. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Besegel kantong madunya bangku. Wih. Allahu Akbar. Sarung tanganku cuma satu. Satu lagi tinggal. Di tempat pakai safety tadi lah. Udah gak apa-apa itu, gak jebolnya tuh. Ah, gaslah terus. Paling habis kena entup. Enggak sadar aku, woi. Wih. Kok udah ada yang ngentup pikirku induknya. Rupanya sarung tangan cuman dua. Enggak apa-apa itu. Wih. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan hamba rezeki yang berlimpah hari ini ya Allah. Wih. Masya Allah, memang jumbo. Full segel abangku. Oke, kita buang polennya dulu ya. Oke abangku, proses pembuangan polen agar madunya tetap higienis, tidak tercampur dengan polen atau sari kembangnya abangku ya. Madu sebelahnya. Madu. Oh iya. Atasnya aja dia. Hah. Lagi, bawahnya lagi. Sebelah sini, Ri. Ada? Tunggu. Sikit lagi sini, nyerong aja. Ada. Ah itu. Depan. Oke. Ya, bersih. Oke. Kita proses pemotongan kantong madunya bangku ya. Dan tetap saya tidak lupa untuk mengingatkan abangku bantuannya dan dukungannya ya abangku. Allahu Akbar. Subhanallah. Wis, mocor-mocor madunya abangku.
Udah 3 ekor kena sengat tangan dah. Allahu Akbar. Masya Allah. Mantap. Mantap, jos gandos. Wih, alhamdulillah ya Allah, besegel madunya. Memang besar kantong madunya. Alhamdulillah. Guys. Alhamdulillah, ini hasilnya ya Bangku. Ah, besegel. Ini kurang lebihnya kalau 6-7 kilo ada ini ya Bangku. Wah, terasa dia beratnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak kau berikan nambah rezeki hari ini. Ini sisa sarangnya Bangku ya. Kita tetap panen lestari biar anaknya dapat berkembang biak. Nah, ini kita bersihkan ini batang ke bawahnya biar dia mundur sarangnya lagi makin besar. Oh, sarangnya tempatnya terang ha. Memang jago ini sarang lebahnya, enggak takut dia sama lang ataupun badol. Enggak ada yang di tangannya ha. Ini udah 3 tembus di sini. Ah, kan cuma itu aja. Ya udah untung ku tarik ih. Karena udah kena entup itulah baru sadar aku. Kalau sarung tangannya cuman ini. Oke abangku, terima kasih telah mengikuti video saya hari ini. Dan mudah-mudahan abangku semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Tidak kekurangan satu apapun ya abangku. Dan jangan lupa bangku ya, mohon bantuan dan dukungannya agar channel saya Bayu Samudra Madu dapat terus jaya dan semakin sukses untuk kedepannya ya bangku. Dengan cara subscribe, like, komen dan share-nya ya bangku. Dan saya akhiri ya bangku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.